Ya, MNC Asset Management kembali menggelar investor gathering di beberapa kota besar di Indonesia. Tujuannya adalah meningkatkan hubungan baik dengan para nasabah dan meraih pasar baru serta menginformasikan produk dan program yang dimiliki sehingga terbentuknya kepercayaan dari nasabah untuk berinvestasi. Setelah sukses menggelar investor gathering di Pekanbaru, Kota Medan menjadi kota kedua dalam tujuan MNC Asset Management untuk pengembangan pasar bisnis serta peningkatan AUM. Diadakan di Hotel Four Points by Sheraton Medan, kegiatan investor gathering kedua ini dihadiri puluhan tamu undangan yang terdiri dari nasabah existing maupun nasabah potensial. Dalam kesempatan ini, Dimas Aditya Aryadi, General Manager MNC Asset Management berharap dapat mengajak calon nasabah untuk memulai berinvestasi dan menjadikan investasi sebagai gaya hidup bagi nasabah. MNC Asset Management memberikan brand awareness yang luar biasa, khususnya untuk di Kota Medan, memberikan sosial edukasi tentang investasi, khususnya di capital market, yang sesuai dengan regulasi OJK yang ada. Dan harapannya meminimalis adanya investasi-investasi yang dalam tanda kutip bodong yang ada di Medan. Dan kita harapkan sosial edukasi ini akan berjalan baik oleh industri maupun oleh regulator. Dengan adanya kegiatan ini, para nasabah merasa sangat terbantu dengan banyaknya berbagai hal pengetahuan baru yang mereka dapatkan setelah mendengarkan penjelasan dari narasumber. Dari Medan, Sumatera Utara, Eka Hetriansyah, iNews memberitakan.